Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Yirmiya atau yang biasa dikenal dengan nama Yeremia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui mengenai sejarah-sejarah para nabi terdahulu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat Nebukadnezar menyerang Yerusalem, selain merusak Baitul Maqdis, Raja Babilonia ini juga menahan para keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Para keturunan nabi dan raja ini dijadikan budak, sebagian lainnya juga dibunuh. Nebukadnezar atau Buhtonnasor adalah penguasa kekaisaran Babilonia baru dalam dinasti Kasdim yang berkuasa antara 605 sebelum Masehi hingga tahun 562 sebelum Masehi. Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasasul Anbiya mengutip sejumlah riwayat yang memaparkan menjelang penyerangan Nebukadnezar ke Yerusalem, Allah Subhanahu wa taala telah mengirim utusannya di tengah Bani Israel. Sang utusan Allah itu adalah Yirmiya atau Yeremia. Di mana Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Yirmiya ketika berbagai macam kemaksiatan melanda di tengah-tengah kehidupan Bani Israel. Wahyu yang diterima Nabi Yirmiya itu berisi peringatan Bani Israel akan kehancuran mereka. Raja Nebukadnezar akan menghancurkan mereka dengan kejam. Mendapat peringatan itu, Bani Israel menganggap Yirmiya gila. Di mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim Nebukadnezar dan pasukannya untuk menyerang Yerusalem. Raja Babilonia ini menawan dan menjadikan budak kaum Bani Israel. Para tawanan yang terdiri dari anak-anak, pejabat tinggi, dan putra-putri kerajaan semuanya ramai-ramai dikirim oleh pasukan Nebukadnezar. Jumlah tawanan dari kelompok ini mencapai 90.000 orang. Mereka menahan dan menjadikan budak 7.000 orang dari keluarga Daud alaihissalam, sejumlah 11.000 orang dari keturunan Yusuf bin Yakub dan saudaranya Benyamin, sedikitnya 8.000 orang dari keturunan Is bin Yakub, kemudian sebanyak 14.000 orang dari keturunan Zabalun dan Naftali bin Yakub, kemudian 14.000 orang dari keturunan Dan bin Yakub, 8.000 orang dari keturunan Yastakhar bin Yakub, 2.000 pemuda dari keturunan Zaikun bin Yakub, kemudian 4.000 orang dari keturunan Raubil dan Lawi, dan 12 orang dari semua keturunan Bani Israel. Selain itu, Nebukadnezar dan pasukannya merobohkan tempat-tempat ibadah di Baitul Maqdis dan babi-babi disembelih di dalamnya, dan pasukannya pulang kembali ke negerinya di Babilonia dengan rampasan perang yang berlimpah. Nah, tatkala menerima wahyu itu, Yirmiya sempat berkata, "Wahai Tuhanku, maha suci Engkau dan segala puji hanya bagimu. Engkaulah yang maha tinggi. Apakah Engkau akan menghancurkan negeri ini dan wilayah sekitarnya? Padahal negeri ini adalah tempat para nabimu di masa dahulu dan tempat diturunkannya wahyu-wahyu darimu. Wahai Tuhanku, maha suci Engkau, segala puji hanya bagimu. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Demi mihraf masjid ini, begitupun masjid-masjid di sekitarnya dan rumah-rumah ibadah yang telah dibangun untuk mengingat dan mengagungkan dirimu. Wahai Tuhan, maha suci Engkau, segala puji hanya bagimu. Engkaulah yang maha agung lagi maha tinggi. Apakah Engkau hendak menyiksa umat ini sementara mereka berasal dari keturunan kekasihmu Ibrahim, ibunda Musa dan kaum Daud pilihanmu?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Yirmiya, barang siapa yang bermaksiat dan durhaka kepadaku, maka ia tidak bisa menghindar dan menolak siksaku.
Sesungguhnya aku memuliakan mereka, yaitu para pendahulu mereka itu, karena ketaatan mereka kepadaku. Jika mereka durhaka kepadaku, niscaya aku akan turunkan azabku di negeri kaum yang durhaka itu, kecuali jika mereka mendapat rahmat dan kasih sayangku. Nah, Armia telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, dan mereka telah mendengar berbagai macam ancaman azab yang disebabkan oleh kedurhakaan, kemaksiatan, dan kezaliman mereka. Akan tetapi, mereka justru menganggap Armia ini sudah tidak waras. Tidak berhenti di sini, mereka bahkan menangkap Armia, mengikatnya dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nebukadnezar bersama pasukannya ke negeri mereka. Pasukan Nebukadnezar mempunyai kekuatan yang sangat besar. Pasukan itu merajalela di kampung-kampung mereka, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Diceritakan bahwa setelah pengepungan terhadap negeri mereka berlangsung dalam waktu yang lama, akhirnya Nebukadnezar dan pasukannya berhasil menerobos masuk dan menempati negeri itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berhasil memasuki semua pintu dan merobohkan semua rintangan. Kejadian tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Quran Surat Al-Isra ayat yang kelima. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Nah, selanjutnya hukuman yang berlaku di tengah-tengah kehidupan mereka adalah hukum jahiliyah, yaitu hukum yang diperlakukan dengan penuh kekejaman dan kezaliman dari penguasa yang sangat bengis dan kejam. Sepertiga penduduk dibunuh dengan kejam, sementara sepertiga penduduk ditawan sebagai budak. Orang-orang tua, anak-anak, dan orang-orang yang lemah dibiarkan terlantar. Nebukadnezar dan pasukannya menunggangi kuda sambil menginjak-injak jasad penduduk yang telah dibunuh dengan penuh kekejaman. Setelah itu, Baitul Maqdis dirobohkan. Anak-anak dan kaum wanita digiring ramai-ramai ke pasar-pasar tanpa mengenal ampun dan belas kasihan, meskipun mereka sudah tampak kelelahan. Pembunuhan secara sadis terjadi di mana-mana. Benteng-benteng dan masjid-masjid dirusak dan dirobohkan. Kitab Taurat dibakar. Selanjutnya, Nebukadnezar dan pasukannya kembali ke negerinya dengan membawa harta dan benda rampasan yang sangat banyak. Nah, suatu ketika terjadi dialog antara Nebukadnezar dengan Nabi Armia, di mana Wahab bin Munabbih mengatakan setelah Nebukadnezar melakukan aksi penyerangannya, mereka berkata, "Kaum Bani Israel yang engkau serang itu memiliki seorang tokoh spiritual yang bernama Armia. Ia telah memperingatkan kaumnya perihal dirimu yang melakukan penyerangan kepada mereka, melakukan pembunuhan massal, penghancuran masjid-masjid, dan tempat ibadah mereka. Akan tetapi mereka mendustai dirinya, mengintimidasi, memukul, dan menjebloskannya ke dalam penjara." Mendengar informasi itu, Nebukadnezar segera memerintahkan agar Armia dibebaskan dari penjara. Setelah Armia dikeluarkan dari penjara, Bukhtannasar bertanya, "Apakah engkau telah memperingatkan kaummu itu tentang bencana yang akan datang menimpa mereka?" Ketika itu Nabi Armia menjawab, "Iya." Kemudian Nebukadnezar berkata, "Sungguh aku mengetahui hal itu." Armia berkata, "Allah telah mengutus aku kepada mereka, akan tetapi mereka mendustai diriku." Nebukadnezar kemudian berkata, "Apakah mereka mendustaimu, memukulmu, dan menjebloskan dirimu ke penjara?" Ketika itu Armia menjawab, "Iya." Nah, Nebukadnezar berkata lagi, "Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustai nabi mereka dan mendustai risalah Tuhan mereka. Maukah engkau ikut denganku? Aku akan memuliakan dirimu dan memenuhi segala keperluanmu. Atau jika engkau lebih suka menetap di negerimu, maka aku sungguh-sungguh akan menjamin keamanan dirimu." Armia berkata kepada Nebukadnezar, "Sungguh aku senantiasa berada dalam perlindungan Allah selama aku tidak menyimpang dari ajarannya. Sesaat pun, seandainya Bani Israel tidak menyimpang dari ajarannya,
Niscaya mereka tidak takut kepadamu dan kepada yang lainnya. Engkau tidak dapat menguasai mereka." Setelah mendengar jawaban dari Armia itu, Bukhtan Nasar segera meninggalkan Nabi Armia seorang diri di wilayah Ilia, yaitu di Yerusalem. Nah, Ibnu Katsir mengatakan konteks cerita ini adalah gharib atau asing. Di dalamnya mengandung berbagai macam hikmah, pengajaran, dan nasihat yang sangat berharga. Nah, demikianlah sejarah mengenai Nabi Armia yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat kita petik dan bisa kita ambil hikmahnya, dan juga dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.